Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak sambung part tu berkaitan dengan standard deviation ke tak? Standard form. Okey, first kali cikgu nak sebelum kita kenal standard form, kita kenalah tahu apa dia standard form. Boleh macam kita cakap hari tu nak mengukur jarak daripada matahari dengan bumi kan kita dapat. So dia benda yang sama juga. Dia boleh ambil daripada a very large number. Ataupun kita boleh cakap a very small number. Okay, first kali sebelum cikgu masuk lagi dalam. So, tengok dulu yang part 1, standard form ataupun significant figure kita dah belajar. So, this one kita nak gunakan calculator juga. Khidmat calculator amat diperlukan di sini. So, kita kena tahu bentuk standard form dulu macam mana. Dia bentuk dia macam mana? Dia macam biasalah. Dia akan tolong tekan calculator, cikgu tunjuk. Kita tetap ambil SCI lagi. Kita masih lagi menggunakan dia, SCI. Okey, untuk berapa significant figure, selalunya kita ambil 2 sahaja. Contoh, standard form ni dia kena, ambil ni. Standard form bentuk dia kena macam ni. Dia kena ada satu nombor, darab, multiply, 10 power of. Kalau ini large number, dia akan jadi positif lah dekat bahagian dia punya n ni. Contoh ya, cikgu tunjuk 10. Ha, contoh macam tu. So, ini akan jadi positive number, so dia akan jadi very large lah. Faham? Dia akan jadi very large. Dia mungkin juga akan jadi 10 to the power of negative 10. Ini very small number. Kita boleh tulis. Boleh faham yang tu? Okay, satu lagi dia punya rule. Okay, kita tanya dulu. Nak bagi recap kita punya indices. Yang ni apa nama dia? Yang ni nama dia base. Yang ni nama dia apa? Nama dia index. Ha, ni kita akan gunakan jugalah sebagai asas kita punya pengetahuan. Okay, dalam kotak ni apa cikgu? Okay, dalam kotak ni sebenarnya nombor yang dibenarkan untuk jadi standard. Faham tak? Ni maksudnya standard. Standard untuk standard form, kita kena tulis 1 sampai 9 sahaja. Tak boleh lebih. Yang ini pun sama. 1 sampai 9. Cikgu, tak faham lah cikgu. Okay, contoh. Kita bagi contoh ya. Okay, adakah 2.9 times 10 power of 9? Adakah dia standard form? Ya, yeah, dia adalah standard form. Kalau 23 darab 10 kuasa 9, adakah dia bentuk standard form? No, dia bukan bentuk standard form. Di dalam ini kena di antara 1 sampai 9 sahaja. 10 pun tak boleh. Boleh faham? Okey, kita bagi contoh. Kalaulah 23, kita boleh tukar ke dalam bentuk standard form ni cikgu? Ha, nampak tak ni? Boleh ke kita tukar 23 ni jadi bentuk standard form? Sebenarnya boleh. Okey, cikgu ambil dulu. Kalau kita nak menggunakan calculator cikgu seling-selingkan calculator dengan mengira manual. Kamu tengok sahaja. Kita biasa ambil dia punya significant 2 sahaja. So, ambil sahaja 2, tak ada masalah. Kamu tulis sahaja 23. Okey, macam mana nak tulis 23? 23. Lagi, power berapa? Ha, darab ni, cara yang paling mudah tu ambil ni. Exponential ni. Dia akan jadi E. Terus tulis 9. Maknanya E tu tadi adalah 10 kuasa. Boleh? Ha, 10 power. Ha, dia tak bagi tahu. So, kita masuklah E power of 9. So, jawapan dia akan bagi dalam bentuk standard form. So, kita boleh ubah yang ini. Kita punya jawapan tadi. Kita boleh ubah untuk jadi standard form. Dia akan jadi 2.3 darab 10 kuasa 10. Boleh nampak? Cikgu guna calculator sahaja. Okey, cikgu. Kita padam ini. Ingat jawapan dia. Okey, kalau saya tak nak pakai calculator macam mana cikgu? Okey, cikgu bagi tips. Okey, daripada sini, kita nak jadikan dia bawah di antara 1 sampai 9 kan? So, cikgu akan letak dekat sini. Titik, betul? Kalau kita letak di titik dekat situ bermakna kita 23, kita jadikan 2.3, betul? Kita kecilkan dia. Kalau kecilkan di bahagian sini, kita besarkan sebahagian sini. Boleh kita besarkan berapa kita jalan tadi? 1 sahaja kan? So, dia akan jadi 2.3 darab 10 kuasa 10. Okey? Tak faham? Okey, kita tunjuk contoh lain. Siapa tak faham, kita tunjuk contoh lain. Okey, kita ambil 544 darab 10 kuasa 5. Macam mana nak jadikan dia standard form? Sini kita nak kecilkan dia kan? Letak kat sini kan sebab dia punya syarat tadi 1 sampai 9 sahaja, betul? So berapa perjalanan kita daripada nak jadikan dia kecil tadi? 2 kan? So kalau kita kecilkan belah sini, kita kena tambah, dia akan jadi 5.44 darab 10 kuasa berapa? Naik 2 jadi 7, macam tu. Boleh nampak? Kalau kamu nak tengok daripada calculator, boleh kita tekan. Sekarang ni kita ambil je benda yang sama, 2. Kita kali ni cikgu tengok ada 3 kan? Kita nak jadikan dia 3 significant figure, kita ambil je 3. Tak ada masalah, bergantung pada soalan. Tetapi biasanya 2 sahaja. Okey, tak apa. Kita masukkan 5.4 kali 5.44.
544. Cikgu ambil yang belah sini ya. Cikgu ambil yang belah sini. Ha, cikgu ambil yang belah sini. Yang cikgu kuning kan ni. Kita ambil 544 exponential 5. Kita akan dapat jawapan terus dalam bentuk dia. Nampak tak? Sama tak dengan jawapan cikgu? So, sama kan? Jawapan dia adalah 5.44 darab 10 kuasa 7. Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang lain sikit. Cikgu, itu indeks dia positif boleh lah. Sekarang kita buat indeks dia negatif. Contoh, 658 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, kita buat ni dulu. Kita nak guna apa dulu? Nak manual ke nak pakai kalkulator? Okey, kita pakai kalkulator. Ini dah memang set kalkulator kita. Memang kuasa dia punya significant figure dia 3. So, kita type sahaja 5658 exponential negatif 3. Tolong jangan pakai yang ini. Kamu akan dapat mat error. Tak percaya, kita cuba. Okey, dapat berapa? Mat error. Boleh? Boleh faham? So, nak pakai mana satu? Nak pakai yang mana satu, cikgu? Ambil yang ini. 658 exponential negatif yang ini. Boleh tak? Nampak tak ni? Negatif 3. Dah tekan ke belum ni? Sabar. Tak tekan ni. Negatif 3. Ya, macam ni. Boleh. Nanti kamu akan dapat jawapan dalam bentuk standard form. So, jawapan dia adalah 6.58 darab 10 negatif 1. Okey. Itu kalkulator. Kalau nak buat manual macam mana? Okey. Kalau manual. Okey. Nombor sekarang kita nak buat apa ni? Nak jadikan dia 6.58 kan? Sebab dia punya range tadi kena 1 sampai 9. Kena faham yang tu? So, berapa pergerakan dia? 1, 2 nak pergi ke titik tu daripada belakang. Betul? So, 6.58 dia 2 kali gerak. So, sini kita kecilkan daripada 658 pergi 6.58. So, kita kena besarkan belah atas. Kalau besar ni maksudnya tambahlah. So, kita tambah berapa? Tambah je dengan 2. Tambah dengan 2. Dia akan jadi, tambah je. Maksudnya dia tambah atasnya. Dia akan jadi negatif 3 tambah 2. So, dia akan jadi 10 kuasa negatif 1. Ini cara manual. So, boleh juga nak tekan kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Selalunya soalan objektif lah. Untuk standard form, significant figure. Sebab tu kita galakkan pelajar, tak buang masa lah. Tapi, asas pemahaman kena tahu. Boleh? Okey, boleh? Ada masalah? Ada masalah lagi? Okey, contoh. Kita bagi contoh lain sikit boleh tak? Kita bagi 7. 7 apa ni? 7 bilion. 7 bilion cukup ke tu? 7 bilion ada 9 kosong. Okey, 9 kosong. Macam mana kita nak ubah ini jadi, jadi apa? Jadi bentuk standard form. Yang ni jadi bentuk standard form. Kalau nak tulis kosongnya banyak lah kan? So, cikgu ambil lah dia. Jadikan kita ambil yang standard punya. Kita ambil 2 significant figure sahaja. Boleh? 2 significant figure. Cikgu masukkan 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kira betul-betul ada 9. Okey, kita tekan. So, dia akan jadi 7.0. Ataupun 7 pun boleh. Darab 10 kuasa 9. Inilah dia, kita boleh buat bentuk dalam bentuk standard form. Boleh ke tidak? Boleh-boleh ke tidak? Okey, ada masalah lagi? Okey, kita tunjuk contoh cikgu. Contoh cikgu tadi kebanyakannya semua nombor-nombor yang besar. Okey, contoh cikgu ambil 0.35 darab 10 negatif 2. Adakah dia bentuk standard form? Tidak, sebab dia ni kurang daripada 1. Nampak tak? Dia kena 1 sampai 9 je. So, kalau kurang daripada 1, kita kena... Kita kena apa? Kita kena gerakkan dia. Kita tekan kalkulator dulu boleh? Ha, kita tekan kalkulator dulu. Kita dah set 2 significant figure. Kita masuk je. 0.35. Betul. Exponential. Negatif ambil yang ni ya. Negatif 2. Jangan silap yang tu. So, kamu akan dapat jawapan. So, jawapan dia adalah 3.5 darab 10 negatif 3. Cara penulisan dia memang macam tu. Okay, ini cara kalkulator. Kalau kita nak guna manual macam mana? Kita gerak ke depan kan sebab kita nak jadikan dia 3.5. Baru di antara range 1 sampai 9. Setuju? Setuju cikgu. Okay, dia gerak ke depan. Bermaksud dia tukar 0.35 kepada 3.5. Daripada kecil ke besar. Daripada kecil ke besar. So, bermaksud kita kena tolak. Boleh? Kalau kecil ke besar... Kita kena tolak. Okey, senang. Kalau besar ke kecil, ha, cikgu tulis terus, kena tambah. So, kita tolak sahaja bahagian atas ni. Satu. Satu juga pergerakan ni satu. So, tolak. Lepas tu, kita akan dapat darab 10 negatif 3. Ada faham? Okey. So, kita nak buat apa? Kita buat satu rumusan. KB negatif. Kita padam ni. Padam ni. Macam ni. Okey. KB negatif, BK positif. Ini kamu kena ingat. Kecil ke besar, kita tolak dekat atas. Kalau besar ke kecil, kita tambahkan dia punya indeks dekat bahagian atas. Boleh, kita dah kelas dekat bahagian sini. Kita pergi ke part yang mungkin yang terakhir, yang paling simple. So, kita nak bermain dengan beberapa perkara. Contoh dekat sini. Okey, cikgu ingat lagi. Cikgu belajar fizik dulu tingkatan 4. Satu benda yang cikgu hafal sampai sekarang. Apa dia? Cikgu ingat, tera, giga, mega... Lagi kilo.
desi. Ha, ini yang cikgu ingat. Desi senti. Desi senti. Mili. Mikro. Nano. Pico. So, cikgu ingat dulu. Sampai daripada dulu sampai sekarang, cikgu ingat. Ini adalah 10 yang kamu wajib tahulah. Kira basic knowledge kamu. So, kalau tera ni bermaksud, satu tera dia akan dapat 10, 12. Macam ni, cikgu hafal macam ni. 9. Lagi ada 6. Dia akan turutan. 3. Desi akan jadi. Desi berapa? Desi sama dengan. Sini pun 12 juga. Negatif 12. Ini akan terbalik macam ni. Ni negatif 9. Ni negatif 6. Yang ni negatif 3. Yang ni negatif. Negatif berapa? Negatif 2. So, dia akan jadi 3 yang atas. Kita ingat balik. Okay. Ini negatif 2. Ha, ini cara cikgu ingat. So, ini adalah dia punya nilai dia. Okay. So, nilai ni ada juga soalan-soalan yang dia membabitkan soalan-soalan yang berkaitan macam ini. Boleh? Cikgu tunjuklah contoh satu cikgu. Okay. Contoh. Contoh dia nak. Ha, contoh. Dia nak 80 GB. Ha, gigabyte. Dia nak tanya berapa byte? Ha, contoh. Ini contoh soalan dia. So, kamu kena tahu gigabyte itu berapa sebenarnya. Ha, tera giga nombor 2 ni. 10 kuasa 9. So, 1 gigabyte sama dengan berapa? 1 gigabyte bersamaan dengan 10 power of 9. Ataupun nak tulis 1 darab pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sekarang 80 bermakna kita nak darab dengan 80. Betul? 80 gig berapa? Kalau 1 gigabyte sama dengan 10 kuasa 9 byte. Betul, ini byte, ini sama tulis dia. So, kalau 80, mana kita darab 80? So, 80 darab 10 kuasa 9. Boleh? So, adakah ini bentuk standard form? Belum lagi. So, nak tekan kalkulator boleh ataupun nak guna cara manual boleh. Yang ini tadi, kita akan dapat 8.0. Kita akan buat apa? Ha, kita buat apa? 10 kuasa. Kena tambah kan? Kita buat besar. Kekecil, dia kena tambah. So, kita tambah je lah atas ni satu. Satu je kan pergerakan ni, satu je ke sini. Okay, so jawapan dia adalah ini. Kalau nak tekan calculator pun tak ada masalah. Kita dah set dah to significant figure. So, 80 exponential 9. Kita akan dapat jawapan. 8.9 kuasa 10. Okay, boleh? Boleh ke tidak? Okay, ada lagi ke soalan? Soalan-soalan yang lain kalau nak jawab. Okay, kita ambil lah satu last lah. Soalan yang berkaitan dengan solving, problem solving. Ini mungkin yang terakhir lah untuk part ni. Sebenarnya kamu dah belajar juga. So, cikgu tak nak sangat stresskan kamu dengan banyak benda. So, kita ambil satu contoh boleh. Kita ambil 4.6 darab 10 power of 8 tambah dengan 9.2 darab 10 kuasa 7. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, yang ni dia boleh pakai kalkulator. Satu, kita tekan sahaja kalkulator. Tapi kena ingat ini kena pakai konsep boat mass. Ini darab, sini darab, last kali baru kita tambah. Ini konsep boat mass. Kita dah sebut dalam part pertama boat mass tu apa dia. So, kamu kena tahu. So, kalau nak tekan kalkulator boleh tulis macam ni. Tak ada masalah. Cikgu tunjuk kat kamu. Cikgu suka buat kurungan. 4.6. Kita tulis apa? Exponential 8 tutup kurungan tambah buka kurungan balik 9.2 exponential 7 tutup kurungan. Kamu akan dapat jawapan nanti. Boleh? Kamu akan dapat contohlah kalau dia nak 2 significant figure, kamu bagilah 2 significant figure. Kalau nak 3, kamu tukar je nanti dia punya yang sign tu, SCI tu jadi 3. So, ini jawapan dia adalah 5.5 darab 10 power 8. Oh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.